Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pets Ayu Ting Ting, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani serat kalian di malam hari ini. Kembali lagi saya hadir menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya seputar Ayu Ting Ting. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini, kabar yang pertama yakni datangnya dari postingan Wiawia 25, di mana di dalam postingan kali ini terjawab sudah ya, apa sih makna daripada saya tadi memberikan komen kepada Ayu Ting Ting dengan emoji api ya. Artinya api itu kan panas, wah itu ada kaitannya tentu dengan TikTok Ayu Ting Ting beberapa waktu yang lalu dengan Krishna yang bermain TikTok yang diiringi dengan lagu haredang 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 panas panas panas. Haredang itu kan dalam bahasa Sunda yang artinya ya panas gitu ya, artinya ini bentuk support daripada Sahir Syekh kepada Ayu Ting Ting, sekaligus like dan juga support karena Ayu Ting Ting beberapa hari ini atau di TikTok terbarunya mengeluarkan TikTok dengan lagu haredang haredang. Wah itu salah satu bentuk perhatian ya dari Bang Sahir tentunya. Lalu kabar yang kedua datangnya dari postingan Babang Tampan dari India yakni Sahir Syekh. Kali ini kebalikannya, hal yang luar biasanya langsung di like ya oleh Ayu Ting Ting. Wow spesial, Ayu Ting Ting melike postingan Sahir Syekh. Tak lupa Sahir Syekh pun menuliskan sebuah caption yakni kata dia, selamat sore Trubex tagar Jakarta tagar Indonesia. Wow ini sudah bisa dipastikan ya, Sahir Syekh cinta dengan Jakarta dan tentunya cinta dengan Indonesia dan pastinya cinta dengan seseorang yang ada di Indonesia. Wah mudah-mudahan dengan kangennya Bang Sahir kepada Indonesia, ia akan segera berkunjung ke Indonesia dan mudah-mudahan segera bertemu dengan cinta sejatinya di Indonesia yakni Ayu Ting Ting. Ini dulu dua kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini bersama Bang Mimin. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar-kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.